سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 61 baris yang kelima daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan seumpama yang demikian yakni demikian sifat-sifat mahmudah yang diperintahkan di dalam Al-Quran daripada beberapa ayat ini ayat-ayat Quran seperti dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Didatangkan ayat memerintahkan kita bertawakul, berserah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada kita buat asbab, selepas daripada kita buat usaha. Kemudian didatangkan ayat Quran memerintahkan, mewajibkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang memerintahkan kita sabar, ayat yang memerintahkan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ayat-ayat yang memerintahkan sifat-sifat mahmudah ni seperti dinaskan oleh Allah Taala atas memerintahkan sembahyang dan puasa. Ayat yang memerintahkan bersifat dengan sifat yang mahmudah ni ayat sama juga dengan ayat yang memerintahkan sembahyang dan puasa. Sembahyang nas Quran, dalil Quran yang memerintahkan kita sembahyang. Aqimus solah, diri oleh kamu akan, wa aqimus solah, dan diri oleh kamu akan sembahyang. Itu perintah Quran. Kita diwajibkan sembahyang dengan dalilnya yang dinaskan di dalam Al-Quran. Dan puasa, begitu juga perintah puasa, fal yasumhu. Perintah puasa tu perintah Quran. Begitulah juga perintah bertawakul, perintah syukur, perintah sabar, perintah ikhlas, semuanya perintah Quran, sebagaimana perintah sembahyang, sebagaimana perintah puasa. Jadi sifat-sifat mahmudah yang disusun di dalam kitab-kitab tasawuf bukan rekaan ulama. Sebab kadang-kadang dikatakan bahawa ilmu tasawuf ni ilmu rekaan ulama. Ilmu rekaan ulama mereka kata. Macam mana ilmu rekaan ulama? Sebab berkaitan dengan perintah tawakkul, syukur, sabar, ikhlas dan juga perintah taubat contohnya, itu adalah perintah dalam Quran. Mana ulama boleh reka? Kalau ulama reka, dia jadi macam ulama Yahudi Nasara. Ulama Yahudi Nasara yang sesat ah. Sebab apa? Direka. Ni. Jadi kalau tuduh kata kitab-kitab tasawuf ni rekaan ulama, samalah dengan ulama-ulama Yahudi Nasara yang mereka rekakan agama.
Ini berat tuduhan ni. Tapi tuduhan ni timbul di kalangan orang yang ilmuan agama juga. Yang rekaan ulama adalah pembahagian. Ha, tu dalam kitab tauhid, tu dalam kitab fiqh, bab hati dalam kitab tasawuf, tu ulama yang susun. Ulama hanya susun pembahagian ilmu. Tapi isi ilmu agama datang daripada Allah, datang dari Rasul, itu tidak boleh direka. Kalau kira rekaan ulama, rekaan lah. Rekaan tu dari segi susunan dalam ilmu tu. Contoh kita katalah, contoh. Hanya jelas nyatanya, kalau kata cerita bab tawakkul, ayat Quran sebut. Kalau cerita bab syukur, ayat Quran sebut. Kita duk ngaji ilmu tajwid. Kita duk ngaji ilmu tajwid itu. Hukum nun mati, hukum mim mati, lepas tu ada pula mak tu lah, mak ni lah. Ha, kadang-kadang tu kau bimbo kita mak. Cuba royak kau. Quran mana yang sebut kata hukum nun mati ada lima apa semua? Ayat Quran mana royak? Hadis mana royak? Ada hadis royak? Hukum nun mati ada lima. Ha, ada? Tak ada. Betul, itu rekaan ulama. Ulama yang susun. Tapi ulama susun bubuh nama, tetapi ulama bubuh nama ni mengikut bacaan siapa? Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tak boleh reka bacaan. Bacaan ni ulama ambil daripada guru-guru-guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hok ni baca seumpama ni, hok ni baca seumpama ni. Ulama nak memudahkan orang kemudian dibuat satu ilmu, ilmu tajwid. Faham tak? Maknanya secara keseluruhannya hok nama-nama hukum tu semuanya ulama yang buat nama. Tapi ubuh nama sahaja, tapi hukum bacaan tu ulama reka. Hukum bacaan, bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Faham tak? Ilmu tasawuf ni ulama susun ke kita. Tapi dalil-dalilnya dalil ayat Quran. Kalau dia kira bab semayang, bab puasa pun sama juga. Bubuh tajuk, bab semayang ada bab taharah lah. Mana ada Nabi ajar seumpama tu? Ulama fiqh yang susungnya untuk memudahkan kita. Tapi hukum dalam bab taharah tu ulama reka. Bukan, itu hukum yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tubik pula nama air mutlak lah, nama air mustakmal lah, nama air mutanajis lah, ada nama air mutaghayyir lah. Cuba ayat hadis mana kau ayat air mutlak? Tak ada. Tapi ulama yang susun, ha ni air pesen ni, ha, nama dia gini. Dalilnya dalil hadis ni gini. Gitu je lah. Ha, sama juga dengan ilmu tasawuf. Ni kata rekaan ulama, susunan tu ulama yang susun untuk memudahkan kita mengaji. Jadi pembicaraan kita sekarang adalah berkaitan dengan ketaatan hati. Berkaitan dengan ketaatan hati yang kita panggil ilmu tasawuf. Terdahulunya cerita berkaitan dengan ketaatan zahir. Itu pergi pada bab fiqh. Awal laginya cerita berkaitan dengan pegangan. Itu ilmu akidah. Jangan kita lupalah pembicaraan kitab Minhajul Abidin ni. Pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin, pembicaraan berkaitan dengan ilmu. Pembicaraan berkaitan dengan ilmu yang mana Muzali mengatakan bahawa orang yang nak selamat, orang yang nak selamat agama dan orang yang benar-benar nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama-tamanya adalah ilmu. Tapi macam ni berkait dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mula-mula sekali Imam Ghazali membicarakan bab ilmu. Yang pertama-tama yang perlu dilakukan kepada orang yang nak selamat agama
Perkara yang pertama-tama bagi orang yang nak buat ibadat, buat bekal akhirat, yang pertama-tamanya adalah ilmu. Tapi didatangkan pula dengan taufik Allah. Ha, ni taufik Allah ni maha ni. Ramai orang yang kononnya nak selamat agama, nak jaga agama, nak jadi, nak mempertahankan agama, nak jadi benteng agama, nak memperjuangkan agama. Kemudian ramai orang yang nak buat ibadat sebagai bekal akhirat, ibadat sebagai bekal akhirat. Tapi tanpa taufik hidayah daripada Allah, mereka tidak dahulukan dengan ilmu. Mereka hanya cerita saja tanpa dahulukan dengan ilmu. Sebab itu Mazali sebut di awalnya dengan taufik Allah. Bagi orang nak selamat agama, nak ibadat, yang pertama-tamanya adalah ilmu. Kemudian ilmu dan ibadah di awal pembicaraan bab ilmu ni adalah diumpamakan dengan dua permata. Orang yang nak mengajar agama, nak menyampaikan agama, nak bagi nasihat agama, ajar nasihat ilmu ibadah. Ilmu ibadah, ilmu yang pertama. Kalau kononnya nak bawa agama, nak bagi nasihat agama, hanya tekan bab ibadah semata-mata, dia tak cerita pun bab ilmu, itu bukan nasihat agama, itu bukan bawa jalanan agama. Agama, ilmu dan ibadah. Kemudian ilmu yang wajib didahulukan atas ibadah, ilmu yang lebih utama daripada ibadah. Ilmu manakah hak paling yang pertama-tamanya? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Kemudian barulah pergi kepada ilmu macam mana kita nak melakukan ketaatan zahir, ilmu fiqh. Kemudian baru pergi pula kepada ilmu macam mana kita nak melakukan ketaatan hati yang perintah Quran juga, sebagaimana ketaatan zahir, sembahyang, puasa, perintah Quran. Ketaatan hati, wa imma syukur ke, taubah ke, ikhlas ke, tawakul ke, perintah Quran yang sama. Ini tiga ilmu. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Sesunangnya ilmu yang pertama ilmu tauhid, ilmu yang kedua ilmu fiqh, ilmu yang ketiga ilmu tasawuf, mengikut susunan ilmu. Mengikut pengajiannya, ketiga-tiga fardu ain, ketiga-tiga wajib kita belajar serentak. Sebab ketiga-tiganya fardu ain, cuma kalau ikut kedudukan, ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Yang mana kalau tersalah dalam bab tauhid, tersalah dalam bab pegangan, maka Mazali kata ibadah yang kamu lakukan menjadi macam debu yang bertaburan, debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jikalau i'tiqad, jikalau berpegang dengan i'tiqad yang salah, dengan pegangan yang salah, daripada pegang i'tiqad yang menyalahi dengan i'tiqad yang sebenar, maka jadilah ibadah engkau itu seperti habuk atau debu yang bertaburan ditiup angin. Kalau berpegang, kalau i'tiqad dengan i'tiqad menyalahi i'tiqad yang sebenar, berpegang dengan pegangan yang menyalahi pegangan yang sebenar. I'tiqad, pegangan. I'tiqad ni bahasa Arab. Sekarang ni i'tiqad ni jadi tulisan Melayu lah. Dah. Cuma ejaan dia tu lah. I'tiqad. Kau betul je. Dah. I-K. I'tiqad. Dia i'tiqad. Ain tu. Dia nak eja guna. Bukan dulu dia ada buat cotek atas. Dah. Lepas tu ain. Ai. Mula dia buat dia buat koma atas. Apa apa? Koma atas mengapa? Atu ain tau. Yang i'tiqad. Ka pula q bukan k. Sebab qaf bukan kaf. Tapi ejaan Rumi sekarang ni i'tiqad. Jadi aje. I'tiqad. Kan kita aje. Kita aje mana? Kita i'tiqad.
I'tiqad ni daripada asalnya aqada yaqidu uqdatan. Aqada yaqidu simpulan. Tu asal makna i'tiqad simpulan. Mana kalau panggil kalau terjemah Melayu juga i'tiqad ni pegangan. Ha tu pegangan. Ana. Padahal pegangan. I'tiqad tu peganganlah. Mana apa pegangan? Kita pegang di kepercayaan kita. Ha tu pegangan. Pegang. Terjemah pegangan tak jadi tak tepat lagi. Ataupun simpulan iman. Ha tu sipu. Tak ada Melayu kita tak? Simpulan iman. Mana apa simpulan iman? Tadilah i'tiqad telah. Oh datang ni kita sipu. Maknanya kepercayaan kita kepercayaan yang putuh. Ha, kepercayaan yang mati dah. Tak gogeh dah. Tak gitu, tak gini dah. Ha, itu dia panggil i'tiqad, pegangan. Sebab kadang-kadang payah juga. Orang kita tanya balik, dah pegangan tu apa? Apa dia pegangan ni? Pegangan tu apa dia? Ha, pegangan ni kepercayaan. Tapi sebut kata kepercayaan, baru disenyap. Kepercayaan. Faham tak kepercayaan? Tak kena faham pula kan? Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada apa? Ha, kepercayaan pada Tuhan tau. Mula-mula. Ha, kepercayaan. Apa makna kepercayaan? Ha, pegangan tu lah. Kita tanya pula apa makna pegangan? Payah nak cerita. Eh? Maknanya kita percaya yang sepenuhnya. Percaya yang yakin. Ha, percaya yang yakin, percaya yang sebenarnya. Ha, mana tak ada kata lolek-lolek, kemungkinan-kemungkinan tak ada dah. Kepercayaan yang sepenuhnya. Mana kepercayaan yang kita ikat mati, itu akidah, pegangan. Itu dia panggil akidah, panggil pegangan. Dalam kitab Baqarah, dia tambatan iman. Dia terjemah dengan perkara yang kita reti, perkara yang kita faham dan mengaku hati. Dia gitu. Perkara yang kita mengerti, perkara yang kita faham dan kita mengaku hati. Maknanya satu-satu perkara kita faham molek dianya, kita reti molek dan kita pun mengaku hati. Mana dia kata mengaku hati, mana apa? Mengaku sungguh di hati hok kita tahu tu. Ha, tu pegangan. Gitu je pegangan ni. Itu cerita pegangan. Ha, kemudian hati kita mengaku dah satu-satu pegangan. Tiba-tiba hati kita lupa, tak ingat pun kepada hak kita pegang. Ha, bak ingat, bak lain. Itu bukan pembicaraan ilmu akidah. Itu bukan pembicaraan untuk sah iman. Sebab keenam-enam rukun iman, kesemuanya wajib kita berpegang. Nah. Tetapi diingatan kita. Kita kata kita beriman dengan hari kemudian. Ha, kita berpegang berlakunya kiamat. Kita berpegang ada persoalan selepas daripada mati. Kita berpegang dengan tiup sangka kali yang kedua, dibangkitkan kembali. Kita berpegang dihalau, dihimpunkan di padang mahsyar. Kita berpegang ada syafaatul uzma. Itu pegangan kita. Tapi diingatan kita tak timbul. Tapi di pegangan kita ada. Ingatan kita tak timbul. Kita berpegang dengan malaikatnya, kita berpegang dengan kitabnya. Mana kita sipu dah kepercayaan kita tu mati dah. Tapi diingatan. Bab ingatan bab lain. Bab ingatan adalah bab basirah mata hati. Bab basirah bab lain. Sebab itulah kita mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah ni kena faham molek. Akhir zaman ni macam-macam. Macam-macam akhir zaman ni. Sehingga kan nak pengertian akidah, pengertian aqaidul iman, tambatan iman, pengertian akidah, pengertian tambatan iman pun tak faham. Maknanya kalau berpegang kena syuhud,
kena timbul di basirah, di mata hati. Ini awal-awal lagi ilmu yang pertama, ilmu akidah. Nama akidah pun jahil. Nama akidah pun tak lulu. Dia tak lulu apa dia makna akidah. Kita kata nak mengaji ilmu akidah. Ha, ni ilmu tauhid ni. Dia panggil ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu iman, ilmu akidah. Apa dia akidah? Ingat di hati. Siapa kata akidah ingat di hati? Akidah ni kita mengetahui dan kita mengaku putuh di hati. Itu akidah. Dah mengaku putuh di hati, sah lah ingat. Ha, dia tak faham. Tak ada kita wayak gitu. Tak ada lah kita wayak gitu. Ini kena paham molek ni, dia akan jadi bahan tak lain. Tak ada paham bab akidah ni. Kadang-kadang orang hok belajar dah. Hangguk dah. Orang mari ajar hok karuk, dia hangguk juga. Hangguk belaka ni. Hangguk tak faham. Hangguk. Apa tu? Tak faham. Orang tak faham iling. Dia tak faham tu hangguk, tak faham dia. Tahu? Kalau tak faham iling, tak patutnya iling. Berapa iling? Tak faham. Ni angguk juga. Kita kena faham apa dia iman, apa dia akidah, apa dia Islam, apa dia ihsan. Ha, kita pergi pula. Kita kena faham pula apakah perkara yang membatalkan agama. Gini-gini lah perkara yang membatalkan agama. Batal agama dari segi pegangan, macam mana? Batal agama dari segi percakapan, macam mana? Batal agama dari segi perbuatan, macam ini semua ilmu fardu ain belaka ini. Mana contohnya hak batal agama? Berpegang Allah tak ada, berpegang Allah tidak kuasa, berpegang makhluk bekas yang semula jadi. Ini pegangan yang kapi, batal iman dia. Berpegang makhluk yang menjadikan dengan sendiri secara tabii, berpegang ni sipur di hati bahawa makhluk nilah wibekah dengan sendiri, berpegang di hati. Adapun berpegang di hati, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di hatinya nampak di makhluk. Hati nampak makhluk, hati ingat makhluk. Di saat berlaku perkara tu, hati kita ingat makhluk yang buat. Itu bukan makna berpegang makhluk yang buat. Ni kena faham dulu sini ni. Apa dia makna pegangan untuk sah iman dan apa makna pegangan yang menyebabkan jadi batal iman. Ini permulaan pengajian agama. Kalau sini tak luluh ni dia jadi macam-macam ni. Apa makna kita mengaji dalam sifat wahdaniyah, keesaan Allah pada perbuatan? Apa makna keesaan Allah pada perbuatan dengan makna kita berpegang di akidah segala-gala perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna keesaan pada pegangan, keesaan pada perbuatan hak kita mengaji ilmu akidah sifat wahdaniyah. Faham dari situ? Lepas tu di hati kita sentiasa lupa pada Allah. Itu bukan persoalan akidah. Itu persoalan kekuatan dalaman masing-masing. Selepas akidah dia sah, iman dia sah, nak mantap, nak kuat, nak tebal, nak terserlah. Iman akidah yang sah tadi itu pergi kepada amal pekoh dan tasawuf yang sempurna, disusuli pula dengan amal sunnah, amal sunnah, amal sunnah. Itu bukan pembicaraan bab akidah, bab tauhid, persoalan ini kekuatan dalaman. Mana kalau perkara yang membatalkan agama ini sebuah percakapan, macam mana pula dia ajar belaka dah kitanya. Adapun setakat bercakap adat, makan obat jadi baik, makan antibiotik jadi sembuh, itu hanya percakapan zahir. Bab pegangan tetap dah. Segala-gala yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada sedikit peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Tapi sebelum nak pergi panjang-panjang lebar tu, kena faham dulu akidah, i'tikad tu kena faham dulu. Hak batal tu macam mana?
Ha, kita pindah pada kitab pekoh. Ha, kitab pekoh. No. Air berubah dengan sekian. Ha, air berubah. Kenapa air berubah? Kerana bercampur dengan benda ni. Dengan benda-benda yang suci contohnya. Air berubah kerana bercampur dengan teh. Air berubah kerana bercampur dengan milu contohnya. Adakah teh milu boleh pergi bekah? Itu hukum zahir. Dah kata teh milu yang merubahkan air, itu dia panggil hukum zahir. Eh kan, Allah buat belaka. Kita tetap dah ngaji tauhidnya. Lepas tu cakap kata teh milu. Lepas tu kata kena faham molek. Bak akidah, bak percakapan adat, bak percakapan zahir tu kedudukan dia macam mana. Kenapa? Bukan kita ngaji pekoh. Ini benda-benda suci tu yang merubahkan air. Kita ngaji macam mana? Itu semua disebut sebagai sandaran kepada asbab. Sandaran kepada teh, sandaran kepada milu. Yang merubahkan air. Walah hakikinya yang berlaku semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu-ilmu mana pun semuanya dipakai hukum zahir belaka. Ini ilmu pekoh. Ilmu dunia pun sama. Orang ngaji ilmu dunia, orang ngaji ilmu sains, dia letak pada hukum zahir. Buat gini jadi gini, buat gini jadi gini, bubuh ni sambung ni jadi gini gini gini. Hai, dia pegang makhluk. Pegang makhluk apa? Tu dia kata sambung tu, sambung tu. Itu panggil cakapan zahir. Pegang yang tetap tau, yang berlaku tu semua perbuatan Allah. Cakapan tadi kena ngaji molek bab tauhid ni. Lepas tu diingatan tak timbul, itu bab kekuatan dalaman. Itu bab kekuatan dalaman. Tapi sebelum nak ngaji apa-apa ilmu, kita kena belajar ilmu akidah dulu. Bukan kata belajar ilmu sains tu. Hak dicakap buat tu, buat ni, ubuh benda tu, ubuh benda ni, jadi gitu, jadi gini. Lepas tu alam tu begini-gini, ada cerita. Ha, ni orang ngaji ilmu sains. Mereka berpegang. Apa berpegangnya? Kita nak ngaji apa-apa ilmu pun, kita ngaji kena akidah dulu molek. Lepas tu duk cerita alam-alam, itu cerita zahir. Lepas tu duk cakap alam-alam, itu cakap hukum zahir. Sama macam kitab pekoh. Berubah air kerana tu, kerana ni, kerana tu, kerana ni. Air benda tu bekah ke? Tak bekah, Allah yang buat. Tapi dia kata benda tu yang merubahkan air. Ha, bubuh tanah. Ha, maka tanah air menjadi keruh. Tanah boleh bekah ke? Tanah boleh mengkeruhkan air ke? Sebab kita nak menyucikan najis mughallazah. Kita nak menyucikan najis mughallazah, kena guna air mutlak untuk menghilangkan sifat-sifat najis. Air mutlak boleh bekah ke menghilangkan sifat najis? Kan kita nak menyucikan najis, kan kita pekoh suruh pakai air mutlak. Pakai air mutlak sampai ke air tadi menghilangkan sifat najis. Air boleh menghilangkan sifat najis. Air lebih bekah. Sama dengan sains tadi. Hidup belajar gitu gini gitu gini, boleh lebih bekah ke? Ada samalah juga. Kita mengaji bab menyucikan najis. Mana? Guna air sampai ke hilang sifat najis. Air lebih bekah. Dia kata air itu panggil cakapan zahir yang tidak membabitkan pegangan. Pegang kita tetap dah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tapi di saat kita basuh najis itu, hilang sifat najis, kita lupa ke Allah ni. Dah hilang sifat najis itu, air. Lepas tu kita gahar, kita gosok, hilanglah sifat najis. Ingat dah Allah yang buat. Tak ingat-ingat pun, itu panggil basirah, mata hati orang awam. Tak ada salah apa-apa pun. Orang mengaji ilmu sains pula. Dia mengaji ilmu sains. Dia wak-wak-wak jadi mengikut hak dia belajar. Dia ingat tak Tuhan? Tak ingat. Cikgu sains pula tak ada insya-Allah, insya-Allah tau. Tak ada insya-Allah. Orang mengajar sains. Ada insya-Allah ke tak? Tak ada insya-Allah. Dah mengajar pekoh, ada insya-Allah ke tak? Dia ajar hak pasal najis tu. Ambil air mutlak, insya-Allah hilanglah sifat najis. Ada tak? Ustaz pekoh dia kata insya-Allah hilang sifat najis. Tak ada insya-Allah juga.
Kan kan pegang kan air bekas kan. Apa nak pegang pula, kita ngaji dah akidah kan mula-mula. Orang mengaji pula bab ni najis. Nak contoh benda najisnya, perkara-perkara yang memabukkan, cairan-cairan yang memabukkan. Benda bahagian-bahagian najis. Cairan-cairan yang memabukkan hukumnya najis. Cairan mana memabukkan? Arak lah. Air ketum lah. Cairan yang memabukkan hukumnya adalah najis. Arak ke air ketum ke boleh bekas ke? Faham tak? Jangan salah faham pula ni. Arak tak boleh bekas. Kita pergi minum agak-agak. Pergi balik minum. Kita kata cairan yang memabukkan arak ke dah. Kalau hak bukan cairan, macam serbuk, serbuk, debu, debu ni ganja dadah tu kan? Itu bukan cairan. Walaupun memabukkan tak ukur najis sebab dia tidak cairan. Tapi adakah debu tu, pi tu memabukkan? Oh, memabukkan. Tu budak dah telan pi tu. Jadi mabuk. Pi ni bekas ke? Ni cerita majlis ilmu. Jangan duduk sadar cakap sedap kau luar pula. Aku mabuk ni bukan pay buat ni, Allah buat. Haram dah sebesar pula situnya. Sandar ke Tuhan benda jahat dia tu. Tapi hakikinya gitulah. Wa imma arok ke, wa imma air ketung ke, wa imma dadah ke, pi ke, makhluk, makhluk air bekah belaka. Tapi kita cakapnya perkara itulah yang memabukkan. Itu panggil percakapan zahir. Pegangan tetap dah Allah yang buat. Tapi di hati tak ingat pun. Hati tak ingat kerana kita jauh daripada Allah. Itu bab lain. Bab pegangan, bab percakapan, bab ingatan di hati. Tak kena sini. Orang cakap sikit ni bahan kapi kat orang ni. Terutama sekali cakap bab obat. Cakap bab obat ni bahan kapi kat orang. Makan obat, telang obat, hilang pening kepala, kapi. Sebab mu kata obat dia bekas. Dia yang kapi. Ingat baik. Dia tu kapi. Sebab di antara perkara yang menyebabkan jadi murtad dengan perkataan adalah mengkapikan orang mukmin. Itu misal yang pertama. Dari kata obat, makan obat, hilang pening kepala, itu bagi percakapan zahir macam tadi lah. Perkara ni merubuhkan air, air menghilangkan sifat najis. Sama je. Obat menghilangkan penimpala, sama je percakapan zahir yang tidak membabitkan akidah. Tiba-tiba dia mengkafirkan sebab dia ngaji guru dia ajar gitu. Guru tu guru yang jahil ilmu akidah. Dia guru, awak gurukan kepada orang jahil. Orang jahil digurukan oleh ni orang jahil yang mengajar yang digurukan oleh orang jahil juga. Ada terganu kita seumpama ni. Cakap sikit dia buka pil lalu dah. Ketuk kepala. Kena belajar molek dalam bab ni. Cakap makan ubat. Baik, sembuh, syirik, kapi. Siap, sudah program-program mengajarnya. Cakap pula. Kita, kereta kita berminyak ni. Minyak pelincir. Minyak nak jalan tu minyak lain. Minyak ni mana untuk jalan? Untuk gok kereta minyak mana? Minyak petrol. Minyak petrol ibu kah? Benda ni. Kelabah ni. Mana? Minyak yang menjalankan kereta minyak petrol. Nak tanyalah minyak petrol ibu kah ke? Dia kata minyak petrol yang menjalankan kereta. Habis minyak mampu tengah jalan. Kena isi minyak cepat-cepat. Apa? Minyak tu ibu kah? Itu kapan zahir. Kemudian dibuh minyak lain pula untuk minyak tambahan. Bubuh minyak pelincir ni kereta pun sedap, kereta pun tak seduh. Boleh pula cakap gitu. Tadi masa ceramah cakap makan bab baik, kapi syirik. Lepas selesai ceramah cakap bab minyak pelincir. Bubuh minyak pelincir ni kereta jadi sedap, kereta jadi pikak, kereta tak seduh. Apa beza obat dengan minyak pelincir? Obat menyebabkan orang tak seduh, tahu? Tak seduh lah. Minyak pelincir ni menyebabkan kereta tak seduh. Dah apa bezanya? Kalau cakap makan obat jadi baik, kapi syirik, dah awak cakap minyak pelincir jadi sedap kereta? Memang apa? Orang jahil ilmu akidah. Hak ni kalau bawa dalam masyarakat, dia menyesatkan, dia sesat dan menyesatkan masyarakat. Baik.
Itu bab percakapan. Sama juga ada persoalan ingatan. Memang ingatan kita kepada asbab. Rezeki datang daripada kerja buat kita. Tak ada kerja buat, kita pun jadi serabutlah fikir hal rezeki. Hakiki pegang kitanya, rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di hati kita sentiasa ingat rezeki itu datang daripada kita kerja. Menunjukkan bahawa hati kita jauh daripada Allah. Bukan masalah tak ada pegangan. Bila kita ada rezeki, kita ada duit, kita pun belilah rumah, belilah kereta. Beli rumah pula, beli rumah sendiri. Beli kereta sendiri. Tak ada pinjam-pinjam, tak ada minta-minta sama siapanya. Beli rumah sendiri, beli kereta sendiri. Oh, sendiri? Itu rezeki daripada Allah, itu bukan sendiri. Pulak dah ni marah. Ni jeng lah ke ni? Dah beli rumah sendiri. Malah beli rumah sendiri tu bukan pakai duit orang lah, faham tau? Beli kereta sendiri maknanya bukan pakai duit orang. Salah. Sebab apa? Ada pula kitanya beli rumah tu dengan rezeki daripada Allah. Beli kereta dengan rezeki daripada Allah. Jangan lupa kita walaupun sezarah pun, sesaah pun. Oh, dia gerak ikut tu. Ni gerak belaka ni. Ni akhir fitnah akhir zaman. Orang yang tidak memahami akidah, dia nak cerita bab akidah. Sebab tu kita kalau nak buat program ke, nak pergi tempat program terutama sekali pada persoalan akidah, periksa molek, cek molek. Kita yang mengatur program, besar manfaat, besar mudarat. Kalau betul, besar sahamnya. Kalau salah, besar sahamnya. Saya tak berapa tahu mana bab ni dah. Dalam bab akidah, semua orang kena tahu. Dalam akidah, semua orang kena tahu. Tidak ada orang yang kata, saya tak tahu. Terutama pula, kalau kita yang menganjur. Kalau kita yang, diberi amanah membenarkan pada sesiapa yang menganjur tempat kita. Sama telah, kita kena tahu. Mana kalau bawa tu salah, boleh tahu lalu. Dah dalam bab akidah ni, bab pekoh payah sikit, bab dia banyak jalan. Bab akidah tahu dah. Dibawa tu salah. Kita cerita bab pegangan, dia pergi cerita bab ingatan. Dia pun bawa salah. Kita pun tutup speka. Tutup kipas angin. Tutup ekon. Balik. Gitu je lah. Ini bab pegangan jangan main-main. Bab pegangan jangan main-main. Akhirnya orang ni jatuh tauhid. Orang ni jatuh akidah. Setakat cakap orang kaya, pok mak kaya, haji itu kaya, menyengutukan Allah. Sebab al-ghani yang kaya hanyalah Allah. Jatuh tauhid. Jatuh tauhid dah. Sebab cakap orang kaya. Ni rosak belaka ni. Ni rosak belaka. Ajaran yang rosak. Sesat menyesatkan. Lepas tu nak ngaji ilmu pekoh ke ilmu mana sekalipun, kita kena atur kemah dalam bab pegangan. Kena halusi molek dalam bab pegangan. Kalau nak awak nak beritahu tempat kita kepada program bab pegangan, kena periksa molek. Siapa dia? Latar belakang dia macam mana? Pengajian dia di mana agama ni? Kenapa kambing gitu je? Ilmu agama ni. Hidup mati agama kita dengan ilmu ni. Terutama sekali ilmu tauhid. Ilmu permulaan. Ilmu akidah, ilmu pegangan. Kena faham apa dia pegangan. Walau kita pergi kepada ilmu pekoh, kemudian kita pergi pula pada ilmu tasawuf, dan kita pergilah kepada ilmu-ilmu dunia yang lain pun, janji kita dahulukan dengan ilmu pegangan untuk memastikan akidah kita akidah yang sebenar. Bila akidah tu sebenar, barulah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nak sempurna lagi, pergi kepada ilmu tasawuf untuk memastikan bahawa ada pahala, ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk sah amal ibadah tauhid dan pekoh. Untuk dapat pahala ibadah, pergi pula kepada ilmu tasawuf dan pergi pula kepada amalan tasawuf. Mana ilmu kita tauhid, pekoh dan tasawuf, ambil daripada Islam, iman dan ihsan. Maka mengapa engkau dapat menerima perintah sembahyang atau puasa tapi engkau tinggal segala fardu ini? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.